Partai Solidaritas Indonesia mendaftar ke kantor KPU di tanggal 10 Agustus 2022 ini dengan merayakan dan menari, merayakan dan bagaimana kita gembira dalam politik. Dalam kesempatan ini, kami PSI memohon doa restu dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia karena hari ini alhamdulillah PSI mendaftar di KPU sebagai peserta pemilu 2024. Kami yakin masyarakat Indonesia akan memberikan kesempatan kepada kami, politisi muda yang penuh semangat, penuh inovasi, serta kemajumukan pada tahun 2024 nanti untuk dapat berkiprah di parlemen maupun pemerintahan dalam memajukan dan mesejahterakan negeri tercinta sekitar kalau dihitung 10,6 juta suara. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!